Yeay, kursi pompa buat anakku udah datang. Ini harganya Rp75.000. Aku belinya di Shopee. Aku beli ini buat anakku supaya dia bisa belajar duduk. Ya, ini dibuka katup yang depan. Jadi ada katup udara yang depan ya, ini dibuka. Nah, ini katup udara yang belakang ditutup dulu ya, bunda-bunda. Ya, ini menurut petunjuk tinggal dipompa pakai tangan, gak ribet, judulnya aja udah kursi pompa. Nah, kemarin abis lihat review beginian juga di YouTube. Dia tiup manual pakai mulut dong. Di bagian yang belakang yang transparan itu, apa yang gak capek ya? Kan udah jelas di petunjuk tinggal dipompa pakai tangan, praktis banget. Dan ini aku pompa cepet banget udah jadi besar. Terus pas beli di Shopee ini udah ada di keterangan deskripsinya kalau pompa sudah termasuk dalam kursi menyatu sehingga dinamakan kursi pompa yang mudah dipompa. Kan udah besar aja cepet banget. Jadi heran aja channel YouTube lain ngasih review dengan barang yang sama tapi salah kasih tahu caranya, kan kasihan yang lihat. Pengen dapet info yang mudah kan taunya malah dipersulit dengan cara yang salah dan ribet. Nah, udah jadi kan, udah besar. Jadi. Ya, tutup le. Awas kaki. Belajar duduk ya. Pegangan. Nah. Aduh, ayah kita video lewat terus, ya Allah. Lihat TV le. Oh, lihat TV toh. Pegangan le, pegangan. Nonton TV. Iya, sayang. Pegangan sih, sayang.
Oh tuh. Macam. Ini enggak tangannya enak. Kayak duduk di sofa direktur ya. Oh, itu bisa dipencet-pencet. Pencet-pencet. Nang dia.